cubaan-cubaan, testing-testing, cubaan. Assalamualaikum. Ha. Hari ini special sikit bang, istimewa. Nampak ke? Kamu nampak? Nampak aku? Tak nampak? Tak apa. Yang belakang tu nampak. Hari ini Works datang bang. Hari ini Works datang tengah-tengah panel ni dia mendatang. Kita nak tengok van serba canggih bang. Serba semua adalah. Kalau dekat bengkel aku tu ada macam-macam, dalam van ni aku rasa lagi ada macam-macam. Ha, sambil tu aku nak tunjuk kat koma progress, progress major epoxy bang. Progress major epoxy. Baik, go ahead, baik. Ho. Hebat demo, hebat, salah-salah. Tangki tak apa deh. Mu kena kat Long. Kat Long. Ha, kat Long. Kat Long ngamuk-ngamuk. Kat Long. Kat Long Terengganu tak kena. Oh, tahu lah. Balik kampung ke salah dia. Oh, semak demo. Semak. Mari kita buka apa ada eh. Hari ini kita nak cerita. Oh. Buka, buka, buka. Kita tengok apa ada dalam. Gila. Oh. Oh. Ini set bawa mari rumah boleh renovate ba? Boleh. Eh? Boleh buat kursi, boleh buat meja, boleh buat lemari. Tu gapo ba tu? Hak tu. Ni vacuum. Vacuum. Vacuum brushless motor. Bawa bae, bawa. Kita cerita hak ni. Kita cerita hak ni hari ni bae. Mari bae masuk-masuk. Oh. Koma yang ada berdekatan, siapa-siapa yang berdekatan yang pernah datang ke ke sini, boleh kalau koma nak test ya. Yeah. Nak test tools work ke apa, boleh datang sinilah. Tapi hari ni bang, hari ni aku nak review vacuum, vacuum. Biasa, biasa yang kamu tengok, dia bukan tak semangat tau. Tapi pasal aku puasa. Pasal aku puasa, jadi tekak kurang ayo. Biasa yang aku pakai vacuum yang ini. Yang ini, vacuum. Kecil. Kecil molek tapi cukup powerful untuk buat kerja-kerja aku. Kalau berjalan jauh, raya-raya, biskut. Kalau biskut jatuh dalam kereta, boleh sedut. Tapi kalau lemang dan rendang tak boleh bang. Kita tak tahu yang ini boleh ke tak boleh bang. Kita tengok sikit eh. Terima kasih dulu kepada Works Malaysia. Ha, terima kasih. Sam, pegang Sam, pegang. Ha. So bila Works datang bang, meja Works kita kena pakailah. Satu lagi bang, satu lagi. Kalau kau ingat function meja ni, nampak? Boleh buat stand. Ha, boleh buat stand. Eh? Oh, sedap be, comel be, comel. Mu Terengganu mana lah? Dungun. Dungun? Oh, dekat. Dekat. Dekat dengan siapa aku tak tahu lah. Tapi dekat dengan Kak Long lah. Oh, tubik, tubik. Bawa keluar, bawa keluar. Oh, vacuum baru bang. Vacuum baru. Vacuum raya, kalau kita letak dalam kereta bang, jangan ke rumah, dalam kereta. Ini basah boleh, kering boleh? Boleh. Hak tu nak dengar, hak tu nak dengar. Kita test bang. Kita test dan baru kita tahu sesuai ke tak sesuai. Design dia bang, design dia. Build dia pun kau boleh dengar bang. Boleh dengar ya? Boleh dengar bang. Ini yang pertama dalam Malaysia bang. Yang pertama dalam Malaysia. Yang pertama dalam Malaysia. Kemas. Oh, ini check map molek bang. Huh, ni buka apa? Aku first time, bagi aku masa buka mana? Oh, comel. Ni. Ben, ni boleh bawa pergi pasar, Ben? Apa dia? Bawa pergi pasar, boleh ikat. Boleh. Oh, oh, kemas. Berapa liter ni? 20 liter ada ni tak? 20 liter. Vacuum, wet and dry. 20 liter. Kita try, bang. Kita try. Okey, kalau water 3 liter, kalau dust 8 liter. 8 liter. Ha, silap, silap. Eh, benda baru, bang. Baru first time in Malaysia. Aku tengok kalau yang ini kecil, ini sesuai untuk kereta dan sebagainya. Yang ini kalau buat kerja dekat rumah ke dekat bengkel ke, aku rasa cukup sesuai. Nana buat kerja sanding. Ni apa dia ni? Ni attachment. Ah, okay, ni kita cerita kemudian. Okay, so it is battery powered bang. Maknanya kau tak payah pakai plug. Tak payah pakai plug. Ni ada ada battery included ke? Tak, solo. Solo. Eh? Solo. Okay. So ni tempat bateri dia bang. Oh, baik pasal apa? Mu ada anak ke tak ada? Itu Kak Long selalu buat gitu. Kak Long, bukan kawan.
Ni tempat bateri dia bang. So kita pakai bateri. Kita dengar bunyi dia bang. Kita dengar bunyi dia. Ha. Ini kali kedua aku buat live bulan puasa. Kita dengar bunyi dia bang. Dan dia ada dua, satu untuk sedut, satu untuk blow. Satu untuk sedut, satu untuk blow. Kalau Eco ni dia slow sikit lah. Dia slow sikit eh? Okay, so kita try betul-betul punya, betul punya try eh? Mana dia punya ni, okay. Kita vacuum dulu eh? Kita vacuum dulu. Kita vacuum dulu. Mana nak cari habuk eh? Habuk mana nak cari. So kita akan test. Satu, kita nak sedut habuk. Dua, kita nak sebut nak sedut air. Kemudian kita test blower. Kita test blower. So yang biasa aku pakai tu yang ini. Nanti aku buat comparison. Hari ni kita tak buat comparison sebab takut-takut ya. Yeah. Ada lagi. Huh. Ambil lah ni kaut tu. Lupa nak kumpul habuk. Lupa nak kumpul habuk. Jadi korang boleh nampak macam mana fungsi. Macam aku ada soalan ke? Waalaikumsalam bagi yang baru join. Eh? Michelle, ada harga? Dah ada harga ke belum Michelle? Sudah. Sudah ada harga, sudah ada harga. Eh? Kalau harga hari ni cantik, tapi harga nanti aku bagi lagi cantik. Cukuplah eh, cukup. Kita nak test beh, udah beh. Kotor tanganmu nanti. Dah dah. Basuh, basuh tangan tu. Ha. Sam ni orang Terengganu beh. Ada orang Terengganu sini, ada Kak Long. Kak Long ada. Kak Long tengok dah, Kak Long. Ha? Mau ada anak ke tak ada? Ha, orang niaga ni Kak Long. Jangan marah-marah, emosi kena jaga. Ya. So kita nak test sedut habuk sikit lah. Tapi at least korang boleh dapat idea. Kemudian kita sedut air pula. Lepas tu kita test dia punya blower. And then kita test last kali dengan dia punya sender. Baru kita nampak bagus tak bagus eh. Aku ulang sekali lagi yang baru join. Ramai minta aku review Vacuum Works yang ini. Belum sempat aku review. Dia keluar yang baru bang. Bosan sikit. Bosan sikit eh. So first kita nak try sedut ni. Sedut eh. Kalau hal eh? Sedut gini. Kena buat gini lah. Eh? Bawang sini. Kotor tempat aku eh. Oh. Baru orang nampak eh. Orang nampak. Okey. Okay. Mau angkat sikit eh. Bagi dekat sikit kamera. Eh? Kita biar orang nampak dia punya sedut. Setakat aku rasa sedut-sedut ni memang kacang lah ya. Eh? Memang tak ada hal lah. Tak ada hal. Kalau Kak Long cakap tu memang tak ada hal sedut macam ini ya. Eh? Kita test bubur air eh. Confirm eh, tak payah tukar dia punya tu. Okay, kita minta send bubur air. Ya. Yeah. Mu jangan bubur Milo, Nescafe, tak usah. Kawai poso, air paip je. Ha, air paip. Ha. Dia lain tau bila buat live bulan Ramadan ni. Buat lain sikit. Oh, kalau mu bawa air Milo ais ni nanyo, nanyo. Sikit eh. Tak apa, tak ada hal, tak ada hal. Mu tambah sikit. Kita boleh tahu sedut dia banyak mana punya sedut. Ni boleh terus sedut eh? Boleh. Oh, kita dekat sikit biar orang nampak. So dia basically wet and dry. Wet and dry eh. So kita masuk je dalam ni sedut eh. Sedut kan. Oh sedar. Oh. Baik, sekali lagi eh. Serah hilang dahaga eh. Serah hilang dahaga kan. Bila kau tengok air tu punya kena sedut dengan vacuum. Dia punya dahaga tu hilang sekejap. Walaupun tak masuk mulut kita, tapi dia punya nikmat tu kita rasai bersama. Sekali lagi beh. Eh? Ha, mu pegang ni beh. Tak apa. Mu pegang, mu pegang. Biar kau buat eh. Katalah buka puasa nanti deh. Ginilah dia. Oh, sedap beh. Oh, sedap. Habis memang jalan beh, memang jalan. Oi, oh. Komen time berbuka nanti. Time berbuka baca bismillah baru sedut ayo. Kita minum tapi tadi dia sedut. So basically kita nak test last kali bang. Last kali dia punya blower. Macam aku tunjuk tadi, kita cabut depan eh. Eh, ada air dalam ni. Okay. Dia ada left and right. Cabut dah tu. Oh, mutasalah. Ha, masuk. Ha. Okay, yang ini function blower. Function blower ya. Eh? So function blower ni sama je lah. Kau keluarkan, kau blow lah. On. Nampak janggut aku, nampak janggut. Kalau kau mau buat kerja, oh jatuh bang. Kuat eh? Kuat. Jatuh pula ni. Ya? Ha, so aku tak tahu nak gambarkan dia punya
Tapi kalau aku gambarkan panasnya hari ini, bang, jadi sejuk sekejap, bang. Jadi sejuk sekejap. So dia 2-in-1 memang puas hatilah, memang puas hatilah. Rezeki Jumaat, bang, rezeki Jumaat. Kau ada soalan ke? Harga aku boleh bagi harga harga retail hari ni. Berapa, Michelle, sebut sikit, Michelle? Ha, biar dia tengok harga retail berapa. Tapi aku biasa dengan work ni ngam, ngam. Ya, aku akan minta discount sikit ke, minta free delivery ke, minta extend warranty 18 bulan, minta t-shirt selai ke. Kau pun seronok, kan? Kau pun seronok. 631 solo. 63 ke 67? 631. 631. 631. Kalau korang log hari ni, cik macam lelong. Budak-budak muda kat TikTok lelong kau-kau, bang. Aku ilmu tu aku belum ada. 631 screenshot, screenshot, cik. Macam rasa muda sikit, macam budak TikTok, bro. Budak TikTok. Ha. Ya, so bila kau tak nak pakai ni, aku rasalah, aku rasa pusing kau ni. Slot kau ni, slot kau ni. Mu nanti balik kampung kisah lang kat lor. Meroyak dia cua ajak live sekali. Ha, baru dia tahu antara harimau dan singa, cie. Okay, so overall first impression barang keluar kotak. Ini komen aku, ini yang kau kena dengar. For this size of vacuum, 2-in-1 wet, sorry, 3-in-1 wet, dry and blower, with the size, memang ngam, bang. Memang ngam kalau untuk kerja-kerja sanding. I bring it to the application. Ni betul-betul punya kerja, eh. Tak payah, bang. Kita pakai kayu hot ni. Mau ambil apa? Bateri? Ha, ambil bateri. Tengok dia ambil bateri Mitre Saw aku. Mitre Saw kita akan buat review sekali lagi. Ramai yang minta, aku tahu. Bagi aku masa sikit, ya. Ha, mu pegai kayu tu, bang. Meja ni boleh lock, boleh lock, mu lock sini. Ha, ni lock lagi. Ni tak lepas sini. Ha, ni nampak lock. Okey, mu pegang situ. Eh? So kita nak test macam mana kerja sanding ni. Habuk paling letih lah, bang. Habuk paling letih, betul awak cakap ah. So bila kita on kita punya vacuum, kita on kita punya sander, habuk pun kurang, bang. Habuk pun kurang. Kalau basically kita tak pakai topeng, mask pun okey dah, aku rasa. Ha? 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 Oh, kemah molek, eh. Kenapa dia tutup? Oh, aloh. Okey, katalah kita tak pakai vacuum. Eh, katalah kita tak pakai vacuum. Sini sikit. Depan biar orang nampak. Habuk dia. Kau nampak tu habuk. Atas meja tu. Sedut, eh, habuk tu. Sedut. Tu. Sedut, sedut. Janganlah pakai tangan. Ada vacuum. Oh, ah. Oh. Okay. Ni hasil dia, bang. Kau nampak ke? Mana dia? Ah, ni. Nampak? Nampak? Eh? So, lepas ni, kalau aku nak buat kerja-kerja sanding meja epoxy tu, lebih senang lah. Kurang habuk, bang. Kurang habuk. Eh? Eh, tak on. Tak on. Patut dia habuk. Ah, baru tak ada habuk. Okay. Now aku kawan nak test dengan brand lain, boleh tak? Boleh. Sebab kita biar kita apa orang kata multi use lah, multi purpose lah, ya. Eh? Kita try masuk ke apa tools aku ada pun aku tak tahu. Apa? Tools banyak, cuma nak fikir tools apa. Masalah circular saw ni dia tak ada attachment. Attachment dia tak ada, so dia tak boleh masuk. Ada attachment apa ni? Oh, ni kena mu tak cerita, weh. Ni mu tak cerita. Ni gapa dia ni? Oh, siap ada beg. Oh, ni sedap. Tu gapa tu? Gapa cerita habis, weh.
Ha? Untuk? Oh, suction wall. Ini korang kena. Aku kena cerita. Aku kena cerita. Ha, mu tak payah cerita. Biar aku cerita. Biar aku cerita. Mu pasang aja. Mu pasang aja. Oh, ni bagus weh. Mu kena buka dulu weh. Ini bila kita drill dinding, kita tak nak habuk berterabur bang. Kita tak nak habuk berterabur. So kita kena pakai natang ni bang, suction ni. Dia akan melekat. Dia akan melekat eh. Contoh. Okey. Sekarang ni dia tak melekat. Boleh ke? Sini boleh? Kita try lah, kita try eh. Sini dia tak melekat. Tapi kalau kita on dia, dia melekat. Oh, ini inovatif bang. Inovatif. Kita try bang. Aku kalau kita pakai, kita tak try, aku rasa tak puas bang. Rasa tak puas. Eh, rasa tak puas. Sam, mana kamu Sam? Oh, dia ambil drill, dia ambil drill jap. Drill banyak bang. Ha. Okay, kita nak tebuk lubang weh. Kita nak tebuk lubang. Ambil hat ni, kita nak tebuk lubang. Kenapa kamu tak cerita ada menatang ni? Ha. Ha? Tak apa ni boleh lah ni. Boleh masuk tak? Masuk tak? Aku bagi dia mata kecil. Kita test bang. So ini pasang langsir raya bang. Pasang langsir raya. Menatang ni bang, memang takkan berabuk. Kalau kamu faham lah. Ya? Yeah? Kalau kamu faham. Aku demo kan. Aku demo kan. Okay. Kalau kita tak ada vacuum tadi. Kamu pegang. Pegang sana. Kita tak ada vacuum. Kita drill. Berabuk. Tapi kalau dinding, kalau dinding kita nampak lah. Kalau dinding eh. So bila kita pakai ni, okay, kita pakai ni, kita on dia. Tak payah pegang, tak payah pegang. Lepas yeah. So dia tak pegang pun. Dia suction. Bila tebuk, sikit habuk pun tak ada. Sikit habuk pun tak ada bang. Ha, ini inovatif bang. Inovatif, inovatif. Kau ada soalan ke? Komander soalan ke? Lama cakap belum puasa ni kering oh, kering. Ya, yeah? Apa lagi mu tak cerita baik? Kita cerita, okay. Cerita habis baik. Ni apa pula ni? Kapet. Oh, kapet. Ni cuci kapet. Kapet aku tak ada lah kat sini, ya. Yeah? Ada tapi kapet untuk toilet lah apa. Okey, ni untuk kapet. Seduk air lah ni untuk air. Ah, seduk air ke? Oh, complete baik, complete, complete. Okey. So aku rasa untuk yang ini dah okey, cuma nanti aku akan buat satu video simple untuk bandingkan, bandingkan yang besar ni dengan yang kecil ni, yang kecil ni ya, supaya korang dapat idea. Ramai minta aku bang review, bang review. Aku jarang buat review sebenarnya, aku jarang. Biasanya aku buat kerja, apa yang kerja aku buat tu yang aku bercerita. Jadi kalau korang bertanya, aku berceritalah. Ya, sebelum kita kita buka puasa kejap lagi azan maghrib, cetrai. Okey, ni soalan bagus. Cetrai seduk habuk baju. Habuk baju, habuk baju bang. Habuk baju mana? Ni habuk baju. Ha. Ni baju umrah bang. Sayang, sayang eh. Takkan mu nak buat habuk kat aku? Ha, buka mu tak apa. Kita test buka dia lah. Eh. Kita test habuk baju, ada permintaan. Ada permintaan bang. Jadi dua pilihan, satu kita boleh blow, satu kita boleh blow. Kita test blow dulu. Ya. Ha, ke depan. First kita test blow dulu. Okay, blow dia agak ni lah, kurang power sikit lah. Tapi cukup. Ha, cukup. Okay, kita nak test sedut. So kita test sedut sikit. Pegang bang. Oh, ni bagus bang. Tapi baju kau ni fabric macam gini memang basuh. Susah. Ha, basuh. Aduh, basuh. Eh? Oh. Okay bang, ni hasil dia bang, yang tanya sedut baju. Nak sedut apa lagi bang? Ha? Sedut apa lagi? Ada soalan ke? Cik try sedut habuk baju. Okay dah, habuk baju dah. Apa lagi? Memang tak, memang ayo pun boleh sedut. Memang ayo pun sedut boleh. Ayo boleh sedut. Ambil air bang, ambil air. Ini last aku demo ayo ya. Pasal aku takut aku pula yang tersedut. Takut aku yang tersedut. Nah, jadi kalau sedut ayo, okay ni sedut. Ya, Allah, sedap, sedap no. Kalau dia letak ais ni pun memang naya man, naya. Ya.
Memang kalau anak minum tumpah, jangan marah. Jangan marah. Sedut dulu. Sedut dulu. Eh, dah sedut baru marah. Ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, kita akan habiskan sesi untuk petang ni. Assalamualaikum peminat abang. Eh, kita ada bintang lah. Kita ada bintang. InsyaAllah. Thank you very much. Waalaikumsalam yang baru join. Bateri tahan lama. Okey, kalau bateri, kita tengok penggunaan lah. Penggunaan. Kalau bateri dia sendiri, kebanyakan cordless item ni dia jual solo. Jadi kebergantungan dalam bateri kita sedia ada. Eh, macam aku pakai bateri Mitosaw ke, bateri vacuum sedia ada ke, bateri sender ke. Tapi aku rasa sejam dua jam tu cukup. Tapi takkanlah aku nak vacuum sejam je kan? Kan? Macam itulah lebih kurang. Sejam dua jam insyaAllah lah. Sehari tu aku rasa tak lepas. Berapa air dia? Air dia double 3 liter. Kalau air 3 liter, kalau dust 8 liter. That is the best efficient lah. Kalau kau letak lebih boleh, tapi dia tak berapa nak menyedut lah. Tak berapa nak menyedut. Banyak soalan. Ini berapa panjang hose tu? Dia retractable lah. 2 meter lah lebih kurang. 2 meter. Eh? 2 meter. 2 meter bang. 2 meter. Eh? So lagi ada soalan lagi ke Michelle? Sedut air. Okay. Berapa panjang? 2 meter. Berapa RM? Berapa RM? 6? 631. Hari ni bang. Hari ni harga dia 631. Aku akan tengok balik. Kita akan dapat special warranty. Special t-shirt. Yang itu aku akan bagi tahu nanti. Ya, tapi kalau korang beli sekarang RM631. Kalau beli dengan Uncle John, dengan Cho, dengan Ismaha, harga dia lagi baik, lagi baiknya. Ya. So aku rasa itu je untuk hari ini. Kalau sempat petang aku nak sebut introduce tentang plunge saw, plunge saw. So untuk waktu ini, terima kasih. Selamat berbuka nanti malam. Assalamualaikum.